Lu pergi enggak? Iya bang, iya bang. Kan saya kemarin cuma jagain ini abang doang. Makasih bang ya. Lu pergi, dia enggak usah. Iya, iya bang. Bang, saya pamit pulang ya bang. Pamit pulang. Saya pamit pulang. Udah lama di sini sayang? Udah. Banyak orang pacaran ya, Lot. Siapa namanya? Ica. Hah? Ica. Hasan. Namanya Isa. Ica. Isa Sarno. PDKT sama Dewi Persik. Mumpung lagi ada masalah. Nyalip di tikungan. Lagi-lagi. Saya kalau... Mas, mau kemana mas? Pulang kampung. Pulang kampung. Orang kaya kampungnya jauh deh. Orang ngomong kesini mukanya kesono. Bodoh amat sama yang ini, mendingan sama yang ini. Kalau sama sini kasih pantun. Kalau sini kasih nasihat. Putar-putar di kandang itik. Jangan lupa membaca buku. Dewi Persik kamu memang cantik. Mau gak jadi istri keduaku? Pasar Minggu. Banyak banget ayam di situ. Itu handphone aku. Iya, Mbak Fiona ada yang mau nikah lagi nih, Mbak Fiona. Gue acting dong, acting. Acting saya sungguh, sumpah gue acting. Bentar dulu. Itu handphone aku gak bisa ada di tangan AA sih. Orang tuh bilang sama Bolot, kalau suka sama Dewi Persik, kasih pantun. Emang, Pak Haji Bolot punya pantun untuk saya? Kasih! Orang-orang, kuping lu mana sih, Lot? Orang-orang punya pantun? Coba lu pantunin dia. Coba. Bisikin. Ajarin. Udah, dia kupingnya rapet. Ajak pantun, kasih pantun dia. Es lilin kelapa muda, makan payak, buang bijinya. Jalan-jalan ke kota desa. Es lilin kelapa muda, makan payak, buang bijinya. Es lilin kelapa muda, makan payak, buang biji budong. Jalan-jalan ke Jakarta. Es lilin bukan jalan-jalan, es lilin. Coba saya ngomong Mas Eko, es lilin. Ada es lilin. Dengar kan? Terserah udah mantu rapangnya lah. Hai cantik. Sebentar, main adu cantik kode. Kok sayang dekat? Ini siapa? Ini siapa? Bajunya aja ungu, siapa dong berarti? Kapulan kita kan? Makanya kalau Mas Eko pingin mau sama aku, bajunya juga harus ungu. Ini kan bajunya juga ungu dalamnya kan? Berarti dia mengharap janda. Dewi. Ya sayang. Kanca sama aku. Yuk. Kemana?
Sebentar. Ya. Dari tadi lu berantem lu kenapa sih?